Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya hari ini saya Anajin dari Rock Arable Studio. Okey, hari ini aku ada memilih satu trailer filem antarabangsa untuk review trailer kita hari ini. Tapi sebelum tu, aku mengharapkan penonton ataupun korang yang baru sahaja mengenali channel Rock Arable Studio ni untuk subscribe channel Rock Arable Studio dan boleh komen di bawah secara konstruktif. Dan kalau korang suka dengan channel Rock Arable Studio ni, korang boleh klik like. Okey, aku telah memilih satu trailer filem antarabangsa yang diberi tajuk The Poison Rose. Okey, filem ni aku pilih kerana dia menampilkan pelakon yang paling aku suka, iaitu John Travolta dan Morgan Freeman. Okey, jadi filem ni mungkin filem thriller, ada thriller lah, thriller crime. Di mana John Travolta adalah pemegang watak utama dalam filem Poison Rose ni, dan dia punya nama aku lupa lah. So, kita cut it short, kita keep it simple, kita terus dengan review trailer Poison Rose. Zazah. Okay, filem dimulakan dengan satu shot low angle kereta melalui atas kamera dan kita diperkenalkan dengan Carson, iaitu John Travolta dan Morgan Freeman di atas meja judi. Mereka bermain blackjack. Oh, dan Morgan Freeman tidak suka mengambil risiko. Tuh dia. Lain sikit. Okey, kemudian kita nampak John Travolta ni, Mila ni yang berlakon di Taxman tu kan. Okey. Okey. Oh, I see. Okey. Soalan besar yang pertama kita dah dapat. Yang kedua, wah, dahsyat trailer ni. Dia memberitahu persoalan-persoalan besar yang penting bagi akidah penceritaan. Poison Rose. Oh, shot-shot bagi filem ni pun agak menarik. Dan premis dia mungkin around late 70s atau early 80-an premis dia ni. Oh, so John Travolta ataupun Carson ni adalah seorang PI. Jadi filem ni adalah filem thriller crime investigations dan John Travolta sebagai Carson diburu oleh orang-orang jahat dan dia ada affair dengan perempuan X-Men tadi tu yang dia teenage. Okay, The Poison Rose. So lawa dia punya. So, apa yang aku boleh rungkaikan dengan trailer ni adalah dia ada tiga persoalan besar yang aku jumpa, iaitu Morgan Freeman adalah memberitahu pada Carson tadi tu kan, pada John Travolta, dia orang yang tak suka mengambil risiko. Kemudian keduanya, yang perempuan X-Men tu meminta tolong Carson terhadap satu pembunuhan, satu apa, kematian yang melibatkan anak perempuan dia. Dan yang ketiga, Morgan Freeman memberitahu semua benda yang berlaku ni akan menjadi baik. Jadi ketiga persoalan besar ni, yang aku boleh rumuskan, dia lebih pada satu pembunuhan terancang. Dan aku tak boleh agak lah, tapi daripada trailer ni aku rasakan Morgan Freeman adalah watak yang cerdik dan cuba mempermainkan John Travolta. So, kita cut the shot, kita simple. Last thing, kalau korang suka dengan review trailer aku hari ni, korang boleh klik like dan korang juga
boleh subscribe dengan channel aku dan tolong jangan klik dislike. Dan korang juga boleh komen secara konstruktif di bawah dan aku akan respon dengan respon-respon yang konstruktif agar kita dapat bertukar-tukar pandangan dan belajar antara satu sama lain. Okey, sebab pandangan korang tu amat berharga untuk aku. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi bell. Kalau korang klik notification bell tu, korang boleh dapat kemas kini daripada aku, Anajin dan Rogue and Rebel Studio. So, akhir kata, salut! Opera juga!